Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini saya akan buka meja ni. Aku beli daripada IKEA. Meja ni lah, boleh lah kata meja gaming ke, meja study ke. Boleh lah nak buat, dia tak besar mana. Harga dalam RM99. So dia budget punya meja lah. So jom lah kita buka, kita tengok macam mana. Okay. Oh,
meja dah siap satu. Itu adik saya. Lagi satu nak kena buat kan. Payah agak. Tak pakai tangan je. Tak ada cordless. Itu ni lah meja dia. Meja dia tak silap. Dua kaki kali empat kaki. Dua kali empat. Ni. Panjang 24, lebar 2, panjang 4. Ada dekat IKEA RM99 satu. Okay, so ni coffee table yang aku guna untuk study. Coffee table, just coffee table. So meja baru IKEA tu akan letak kat sini. Dia akan jadi L shape lah. So dia akan masuk dekat bawah rak tu sikit dengan sebelah tandas tu sikit. Maknanya kita akan madap cermin lah. Sebab sebelah apa tu? Bawah rak tu nak buat untuk laptop. And dekat sebelah depan cermin ni untuk kita buat study. So kita tengok tadi dah pasang ke tak meja, kita buat macam mana. So inilah meja baru. Terasa okey. Ngam. Cuma laptop tu situ ada macam ada lubang kan. Kita nak letak barang lah, untuk letak topi ke. So, macam ada yang apa tu? Yang kan ada macam orang putih punya kayu kan, tak sangkut topi, sangkut jaket kat situ. So insyaAllah nanti kalau ada rezeki lebih, kita akan letak kat situ. So akhirnya, setelah sekian lama aku simpan benda ni, so now I can use my chair. Okay. Alhamdulillah lah, aku dah siap. Aku tinggalkan beli carpet nanti insyaAllah. Carpet dengan untuk headphone. Headphone stand tu nanti beli yang dengan sekali yang tu, sangkut dekat yang tu. So tu je lah, so ni lah bilik aku. Yang terbaru yang aku buat untuk bilik aku. Dan aku rasa Alhamdulillah lah. Syukur. Okay gang, jangan lupa subscribe channel aku. Jangan lupa like video-video aku. InsyaAllah, kalau ada apa-apa input lagi aku akan tambah lah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. I got broads in Atlanta, just to put me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the family.